Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Majlis Ta'lim bin Nurs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat An-Nur dan kita sampai pada ayat ke-34, ya. Ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat," dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan. "Wa masalan minal ladzina khalau min qablikum," dan contoh-contoh dari orang-orang sebelum kalian, wa mawa'idhatan lil muttaqin, dan kami juga turunkan kepada kalian mawa'idhah, yaitu wejangan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ayat ini, jadi saya tuliskan ayatnya, wa laqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat wa mathalan minal ladina khalau min qablikum wa mu'idhatun lil muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah turunkan kepada kalian ayatin mubayyinat. Ayatin mubayyinat. Kami telah turunkan kepada kalian ayat-ayat yang mubayyinat. Mubayyinat di sini ada dua kira'ah. Dua kira'ah. Ya. Yang pertama dengan mengkasrah ya mubayyinat, yang satunya mubayyinat. Qira'ah yang pertama mubayyinat, yang kedua mubayyinat. Jadi bedanya di sini kasrah, di sini fathah. Artinya apa? Kalau mubayyinat artinya adalah ayat-ayat sebagai penjelas, ayat-ayat yang menjelaskan. Kalau mubayyanat artinya ayat-ayat yang dijelaskan. Dan dua kira ini tidak ada pertentangan. Benar-benar bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayatnya mubayyinat, yaitu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, ya, dijelaskan dengan detail, ya. Kemudian juga ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dijelaskan oleh Allah sehingga tidak rancu. Tidak rancu dan jelas. Ya. Dan keduanya saling melazimi. Kalau sudah dijelaskan oleh Allah sehingga tidak rancu dan jelas, maka ayat-ayat tersebut juga akan menjelaskannya. Akan menjelaskan. Jadi dua tafsiran ini saling mendukung. Kalau ayat-ayatnya jelas, maka juga mudah untuk menjelaskan. Kalau ayat-ayatnya menjelaskan, berarti konsekuensinya bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah jelas. Ya, dua-duanya saling saling konsekuensi. Baik, setelah itu Allah berfirman, wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Mathalan ini bisa artinya banyak, ya, banyak artinya. Bisa artinya perumpamaan. Kemudian bisa juga artinya adalah an-nadhir, yang semisal. Juga bisa artinya hikayat ajibah, yaitu kisah menakjubkan. Menakjubkan. Nah, untuk ayat ini kebanyakan ulama menafsirkan dengan tafsiran ini, bahwasanya dimaksud dengan matalan adalah kisah menakjubkan minal ladina khalau min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian. Mereka sebutkan dalam hal ini dalam surat An-Nur adalah dalam surat An-Nur adalah kisah Aisyah. Kisah Aisyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina. Yang dituduh berzina. Yang kita sudah jelaskan dengan panjang lebar dalam hadisatul ifk, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai berzina, kemudian Allah bela dan menurunkan ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Aisyah tidak berzina. Yang semisal dengan kisah Aisyah, yang semisal dengannya,
dengan kisah ini adalah kisah Yusuf dan Maryam. Yusuf dan Maryam, ya, alaihissalam. Jadi Yusuf sama dituduh telah berzina merayu Yusuf dituduh. Kalau Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, kalau Yusuf alaihissalam dituduh mau berzina merayu Imra'atul Aziz, istri dari bangsawan yang Yusuf bekerja di situ. Kalau Maryam dituduh berzina dengan Yusuf An-Najjar, dituduh sehingga dia punya anak, dikatakan Nabi Isa adalah anak zina. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, mereka mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Haruna ma kana abuka imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kok bisa kau punya anak tanpa suami? Ayahmu dulu orang baik-baik dan ibumu bukanlah wanita pezina, kok bisa punya anak? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu, ya. Untuk pelajaran bagi kita bahwasanya kebenaran akan terungkap, Allah akan membela kebenaran tersebut jika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan dari Aisyah, Yusuf dan Maryam, mereka bertiga bertakwa kepada Allah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut sehingga akhirnya Allah membela mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita, ikhwan akhwat, kalau kita dituduh dengan tuduhan tidak-tidak, maka kita jangan menghadapi dengan cara yang salah. Ya, dengan emosi, dengan balik menuduh, dengan bongkar-bongkar aib orang yang menuduh kita, tidak perlu. Kita ikut prosedur bertakwa kepada Allah. Kalau kita perlu jelaskan, kita jelaskan. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lebih baik Allah yang mengurusi urusan kita daripada kita mengurusi urusan kita. Kalau Allah yang mengurusi, maka kesudahannya pasti baik. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah mengatakan, "Wa laqad anzalna ilaikum ayatin bayyinat." Sungguh kami telah turun kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan, "Wa matsalan minal ladzina khalaqu min qablikum," dan kami juga menyampaikan kisah-kisah menakjubkan bagaimana seorang dituduh ternyata di ujungnya dia bersih. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan kami juga telah menurunkan wejangan. Mau'izah, kalau bahasa Indonesia yang cocok adalah wejangan, ya. Artinya apa? Wejangan. Wejangan tersebut isinya adalah targhib wa tarhib, ya. Targhib. Targhib itu motivasi tentang surga, ya. Kemudian tarhib. Tarhib itu adalah menakut-nakuti dengan neraka, ancaman-ancaman, itu namanya wejangan. Jadi mau'izah itu nasihat yang disertai dengan targhib dan tarhib. Beda dengan nasihat-nasihat bisa jadi umum. Tapi kalau mau'izah itu pasti ada targhib dan tarhib. Ada motivasi untuk mendorong melakukan kebajikan, karena ada surga, dan ada tarhib. Ada peringatan memberi rasa takut dengan mengingatkan kepada neraka jahanam. Demikian juga ada al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du yaitu janji, janji Allah, dan ancaman, ya. Janji Allah dan ancaman. Itu maksud dari mau'izah, wejangan. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa yaitu yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan orang bertakwa. Bertakwa yaitu orang-orang yang meninggalkan larangan Allah. Ya, takwa yang sesungguhnya, ya. Karena takwa itu asalnya adalah wiqaya, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya, itu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan neraka jahannam. Makanya Allah, Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyik tamrah, jagalah dirimu dari azab neraka jahannam meskipun dengan menyumbangkan atau bersedekah sepenggal korma. Dan takwa, seorang dikatakan bertakwa jika dia telah meninggalkan, jika dia berusaha meninggalkan segala kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana perkataan seorang penyair, khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara, jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, ada duri besar, duri kecil, dan dia berhati-hati ketika berjalan. Ibarat dosa-dosa dia menghindar, dia berusaha menghindar, ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil, karena sungguhnya gunung itu berasal dari kumpulan batu-batu kecil atau kumpulan pasir-pasir kecil. Oleh karenanya itulah takwa yang sungguhnya, kita berusaha bertakwa kepada Allah dalam segala hal.
Kita hidup sekarang di zaman yang ketakwaan semakin menipis. Kalau ada orang mengingatkan, ya yuladina amanu taqullah haqqa tuqatih. Setiap khutbah Jumat kita dengar. Wahai yang beriman, bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam kondisi Islam. Tapi seakan-akan hambar. Seakan-akan hambar. Kita sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Mungkin dosa-dosa besar, mungkin tidak. Tapi dosa kecil sudah terbiasa. Terbiasa melihat yang haram, terbiasa mendengar yang haram, terbiasa. Akhirnya terbiasa dosa-dosa kecil terbiasa, lama-lama dosa besar juga dianggap biasa. Hanya ghibah, namimah, dan banyak. Apalagi orang sudah cemplung dalam medsos, maka dia akan terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Nah, harapan saya kita tidak seperti itu. Latih lisan kita ketika kita melihat yang haram, kita bilang astagfirullah. Latih lisan kita. Agar tidak menjadi biasa bagi kita. Meskipun kita bersendirian, kita lihat ada di kita lagi buka pengajian mungkin, atau ada gambar cewek lewat, atau video orang buka aurat, kita bilang astagfirullah. Astagfirullah, ya. Ini hal, jadi hal biasa. Di antara yang menunjukkan hal ini menjadi hal biasa, terkadang dalam grup sebagian teman mengirim klip, itu isinya wanita terbuka auratnya, terbuka jilbabnya misalnya, atau berpenampilan seksi, dikirim dan orang biasa melihat dan tidak ada yang mengingkari. Karena suatu hal yang biasa. Aneh kalau ada yang mengingkari ini, di gambar wanita terbuka auratnya, aneh. Tapi itulah, kalau kita mau bertakwa, kita harus meninggalkan yang besar maupun yang kecil. Sehingga ayat-ayat yang Allah turunkan menjadi mau'izah, menjadi wejangan. Sehingga ketika kita baca ayat Al-Quran, kita merasa ada siraman rohani, kita merasa iman kita naik dengan baca ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim, karena kita merasa mendapatkan wejangan tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat ke 35. Allah berfirman, ayat ini ayatnya mengucapkan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Nurun ala nur Yahdillahu Linurihi man yasha Wa yidribullahu al-amthal Linnasi Yidribullahu al-amthal linnasi Wallahu bikuli syai'in alim. Baik, ayat yang cukup panjang. Saya artikan, ya, ini surat An-Nur ayat 35, ya. Allahu nurus samawati, Allah adalah cahaya langit dan bumi, ya. Allah cahaya langit dan bumi. Kemudian kata Allah, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya seperti miskah, di situ ada lampu, ya. Perumpamaan cahayanya, cahaya Allah seperti
Mishkat. Nanti kita jelaskan apa itu mishkat. Yang ada lampunya. Lampu. Ya, lampunya. Al-misbahu fi zujajah. Lampunya dalam kaca. Lampunya di kaca. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durri. Lampu. Lampunya, kacanya. Kacanya seperti bintang yang terang. Duri itu terang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin syarqiyatin wal ghurbiyah. Lampu itu dinyalakan dari pohon yang berkah. Lampu tersebut dinyalakan dari minyak pohon yang berkah. Pohon apakah itu? Zaitunatin la syarqiyatin wa la ghurbiyah. Itu pohon zaitun. Pohon zaitun yang posisinya yang terletak tidak barat dan tidak timur. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsah sunar. Hampir-hampir minyaknya itu menyala. Hampir-hampir minyaknya terang. Ya. Meskipun tidak terkena api. Meskipun tidak dibakar. Tidak dibakar. Kemudian nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi hidayah. Memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kehendaki kepada cahaya Allah. Kepada cahaya Allah. Kemudian wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi perumpamaan, memberi perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini para jemaah memang agak panjang ayat ini, tapi ayat ini ayat yang menakjubkan. Saya ulangi ya, agar kita bisa paham dengan baik. Allahu nuru samawati wal ard. Sungguhnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat yang ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah. Lampunya berada dalam kaca. Az-zujajah tuka'anha kaukabun durri. Cahayanya itu seperti bintang yang terang benderang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Yang lampu tersebut dinyalakan dari minyak pohon yang berkah. Jadi minyak pohon yang berkah. Zaitunatin la syarqiyatin wa la ghurbiyah. Pohon tersebut adalah pohon zaitun yang ditanam tidak di daerah timur dan juga tidak di daerah barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsah sunar. Hampir-hampir minyaknya terang meskipun tidak belum terkena api. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi cahaya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah buat perumpamaan bagi manusia. Allahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Kita akan jelaskan perumpamaan ini yang Allah berikan. Zaman dahulu, sekarang sudah jarang ya, tapi zaman dahulu ini kalau ada tembok rumah ya misalnya. Ya. Di tembok rumah tersebut terkadang ada lubang kecil ya. Ya. Lubang agak masuk ke dalam. Ya. Lubang di sini namanya miskat. Jadi ada tembok, ada lubang di dalamnya. Tapi lubang tersebut bukan nafidah. Lubang tersebut tidak ada jendelanya. Namanya lubang di tembok namanya miskat. Jadi al-miskat
itu lubang di tembok. Tapi bukan jendela, ghairu nafidah itu, tapi bukan jendela. Ya. Saya kurang pandai menggambar ya. Ini ada lubang di sini ya. Ada lubang di tembok. Ya. Misalnya begini. Dalam tembok itu ada lubang ya. Nah, di lubang tersebut, tapi dia bukan jendela, fiha misbah, di lubang tersebut ada misbah, ada lampu. Lampu tersebut dalam kaca, seperti kita kalau kita bawa lampu apa, lampu pelita itu. Jadi ada kaca, dalamnya ada lampu ya. Misalnya ini kaca. Ada kaca. Dalamnya ada lampu, ada pelita. Jadi ini kaca, ini lampu. Nah, lampu ini dinyalakan dengan minyak zaitun. Bahan bakarnya bukan minyak tanah. Bahan bakarnya bukan minyak tanah seperti lampu Petromax apa lampu apa dari zaman kita ya. Tapi bahan bakarnya adalah minyak zaitun. Ya. Ini lampu ini bahan bakarnya adalah minyak zaitun. Baik. Apa maksud perumpamaan ini? Jadi maksud perumpamaan dijelaskan oleh sebagian ulama, tentu ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tapi sebelum kita membahas maksud perumpamaan, kita bahas dulu bahwasanya ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya di langit dan di bumi ya. Allah sendiri adalah sifatnya adalah cahaya, dan ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat cahaya. Tetapi tentunya walillah apa namanya laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat cahaya, jangan kita bayangkan cahaya Allah seperti cahaya yang kita lihat di bumi ini. Ya, tentunya cahaya Allah berbeda dengan cahaya makhluk, tapi Allah bercahaya. Di antara dalil adalah ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit di langit dan di bumi. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ya, maka bumi menjadi terang ketika hari kiamat kelak dengan cahaya Rabb-nya, ya. Oleh karenanya para ulama sepakat di antara nama-nama Allah Al-Asmaul Husna adalah An-Nur. Seorang boleh menamakan anaknya Abdun Nur karena di antara nama Allah adalah An-Nur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi mengatakan hijabuhu nur, sungguhnya hijab Allah adalah cahaya. Ya, karena ketika Nabi SAW Isra Mi'raj sampai di tempat tertinggi, sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Darda bertanya, atau Abu Dzar atau Abu Darda, Abu Dzar kalau tidak salah, bertanya kepada Nabi SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Rabb-mu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Itu ada hijabnya. Kata Nabi SAW, "Hijabu nur." Sungguhnya hijab Allah adalah cahaya. "Lau kasyafa." Kalau dibuka, Allah membuka cahayanya, membuka hijabnya tadi yang merupakan cahaya, "La ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqihi." Maka akan ada subhat, subhat itu cahaya, cahaya dari wajah Allah yang akan membakar seluruh yang Allah lihat dari makhluknya. Sehingga cahaya Allah sangat kuat, kalau hijab Allah dibuka, maka akan keluar dari wajah Allah cahaya yang akan membakar semua yang Allah lihat dari makhluknya. Oleh karenanya, tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jangankan melihat Allah, kita melihat matahari, kita tidak mampu. Mata kita tidak kuat untuk melihat matahari. Kita lihat orang ngelas saja kita enggak bisa melihat. Kita tidak mampu, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia.
ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan lan tarani, kau tidak akan bisa melihat aku. Tapi Nabi Musa ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya undur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, lihatlah kepada gunung, kalau gunungnya masih kokoh di tempatnya kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah mulai mengadakan tajalli, penampakan pada gunung, gunung pun hancur dan Musa pun pingsan. Artinya tidak ada yang mampu melihat Allah dengan zat asli Allah Subhanahu wa taala, karena zat asli Allah adalah cahaya yang tidak mampu seorang untuk melihatnya, dan cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Dan sifat cahaya Allah ditetapkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam dialognya dengan Al-Jahmiyah dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, dia mengatakan Allah di antara sifat adalah cahaya. Allah di zaman azali, Allahu binurihi. Allah dengan cahaya yang sudah ada di zaman azali, kata Al-Imam Ahmad. Kemudian juga ketika membantah orang-orang Jahmiyah, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Allah berdalil dengan ayat yang lain, yaitu asyrafatil ardu binuri rabbiha. Ya, bahwasanya bumi menjadi terang dengan cahaya Allah Subhanahu. Demikian juga sifat cahaya ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, ya, beliau menetapkan sifat cahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diikuti pula oleh atau sebelumnya dinyatakan juga oleh Ibnu Kullab, ya. Saya bacakan qala Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang orang-orang Asy'ariyah bernisbah kepada beliau. Beliau berkata dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, dan para ahlul hadis berkata, laisa bijismin wala yashbihul asya wa annahu alal arsy, disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai dia berkata istawa bila kaif, Allah beristiwa tanpa kita ketahui bagaimananya, wa annahu nur, dan sungguhnya Allah bercahaya, kama qala ta'ala Allahu nuru samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan ini juga beliau ucapkan dalam kitab beliau Al-Ibanah. Beliau berkata qala Allahu ta'ala Allahu nuru samawati wal ard, Allah telah berfirman Allah cahaya langit dan bumi, fasamma nafsahu nuran, Allah menamakan dirinya adalah cahaya, ya. Allah menamakan dirinya cahaya. Jadi Allah bercahaya. Berbeda dengan Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan seperti Al-Juwayni dan Ar-Razi, mereka menolak sifat cahaya Allah. Yang benar Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Dan Allah bercahaya. Baik. Sebelum kita masuk masalah perumpamaan yang dijelaskan, ya. Atau kita apa namanya? Ya, sebelum kita masuk, kita sudah sendiri ini, Win? Sudah? Hah? Jadi sifat cahaya Allah, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, diantaranya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ada yang sifat al-hissi yaitu konkret, ya. Maksudnya benar-benar yang kedua an-nur al-ma'nawi, yaitu cahaya yang abstrak. Atau makna-makna-maknawi. Cahaya Allah apa namanya? Memiliki sifat cahaya, ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan, di antaranya Allah adalah cahaya, tapi cahaya Allah tidak seperti cahaya manusia. Allah tidak sama dengan cahaya makhluk, dan Allah juga menciptakan cahaya. Dari sini Allah juga menciptakan cahaya. Allah menciptakan cahaya bagi untuk makhluknya.
seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Kata Allah, wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah menjadikan bagi rembulan di langit bercahaya. Jadi Allah menjadikan cahaya bagi rembulan. Allah ciptakan cahaya bagi rembulan. Dalam surat Al-An'am, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah menciptakan kegelapan dan Allah juga menciptakan cahaya. Tapi Allah sendiri bercahaya. Ya, Allah sendiri secara zatnya adalah bercahaya. Tadi sudah disebutkan dua ayat. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Wa asyraqatil ardu bi nur rabbiha. Bahwasanya bumi bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidah Ahlussunnah ditetapkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Arad al-Jahmi wa Zanadiqah. Ya, jangan berdasarkan ayat dan juga hadis tadi yang kita sebutkan. Hijab Allah nur cahaya, dan zat Allah juga cahaya, tapi cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Dan demikian juga Allah memiliki cahaya-cahaya maknawi. Seperti contohnya cahaya maknawi, misalnya syariat Allah adalah cahaya. Ya. Syariat Allah cahaya, ya. Karena Allah mengeluarkan manusia, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi syariat Allah sendiri adalah cahaya, ya. Allah sebutkan dalam Taurat, fiha hudan wa nur, ya. Seperti fiha hudan wa nur. Allah sebutkan terhadap Taurat dan Injil, ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan cahaya. Kemudian di antaranya Nabi Muhammad SAW juga cahaya. Nabi Rasulnya juga adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Nabi SAW adalah Allah sebut sebagai cahaya. Ini contoh namanya cahaya secara abstrak, ya. Cahaya secara abstrak. Syariat Allah, hukum-hukum Allah semua adalah cahaya. Kemudian di antaranya Allah juga menamakan iman dengan cahaya. Iman dengan juga cahaya. Allah di antaranya dalam ayat ini, ya. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasirajan munira, tentang Nabi Muhammad SAW, kata Allah, wasirajan munira. Nabi adalah lampu dan memberi penerangan. Iman juga Allah sebutkan dengan cahaya, di antara seperti dalam ayat ini, yaitu surat An-Nur, ayat 35. Ya. Di sini Allah memisalkan cahaya Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah dengan iman tersebut. Allah misalkan dengan cahaya. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ya. Perumpamaan cahaya Allah di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah iman, yaitu iman. Seperti miska, yang ada lampunya. Tadi sudah kita jelaskan miska itu apa? Yang ada lampunya. Dan seterusnya. Baik, pin tolong dia. Foto. Sekarang kita kembali menjelaskan tentang perumpamaan yang Allah maksud di sini. Ini maksud dari perumpamaan sederhana, ya. Kita disebutkan miskat. Miskat adalah lubang di yang ada di dinding. Ya, kemudian di dalamnya ada lampu, ada lampu yang ada dalam kaca. Lampu yang dalam kaca. Yang dimaksud dengan miskat maksudnya adalah
dada orang beriman. Kemudian yang dimaksud dengan zujajah yaitu kaca, maksudnya adalah jantung atau hati orang beriman. Orang beriman. Kemudian dimaksud dengan misbah, lampu, misbah, lampu adalah imannya orang beriman, iman hamba. Yang dimaksud dengan zaitun, minyak zaitun, minyak zaitun, maksudnya adalah fitrah dalam diri manusia. Ini maksud perumpamaan yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku tafsir mereka. Tapi saya jelaskan ya secara sederhana ya. Jadi apa kaitannya ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Sebelum Allah menyebutkan perumpamaan ini tentang Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, Allah telah membawakan ayat-ayat sebelumnya tentang adab ya. Kita sebutkan di awal-awal surat An-Nur tentang adab bagaimana mendengar berita, bagaimana adab menghadapi isu-isu yang tersebar ketika ada isu yang menuduh Aisyah berzina, apa sikap kaum muslimin yang sebenarnya, harusnya bagaimana ya. Kemudian adab ketika masuk rumah orang ya, kalau ada orangnya bagaimana, kalau enggak ada orangnya bagaimana, adab ya. Allah ajarkan tentang adab. Kemudian juga di antaranya adab dalam menjaga pandangan, tidak boleh mengumbar pandangan. Baru setelah itu Allah menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Setelah itu Allah sebutkan perumpamaan ini. Kata sebagian ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lainnya, artinya Allah ingin menjelaskan siapa yang menjalankan adab-adab tadi sebelumnya, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Itu Allah akan tambahkan imannya. Orang yang beradab dalam mensikapi isu yang ada, tidak ikut-ikutan menyebarkan, tidak ikut nimbrung dalam isu tersebut, ada cross check ya, ada tabayun. Orang yang beradab ketika mengetuk rumah orang, tidak asalnya lonong boy masuk dalam rumah orang, tapi adab-adabnya, kalau tidak dibalas bagaimana. Orang yang beradab ketika melihat suatu yang haram, dia memalingkan pandangannya dan seterusnya, maka orang yang melakukan ini semua akan diberikan cahaya. Allah akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Oleh karenanya, sini saya sampaikan, kalau ada seorang melihat yang haram, dia bilang astagfirullah, kemudian dia palingkan pandangannya, pasti dia akan diberikan kelezatan dalam hatinya. Kenapa? Ada cahaya yang Allah berikan kepada hatinya. Dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang yang melihat yang haram. Orang yang melihat haram mungkin ada kelezatan, tapi dia dapat kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut adalah sesuatu yang selalu menyertai hati seseorang. Benar, dia melihat yang haram ada kelezatan, ya, tetapi dia akan menjadi gelisah, kecanduan, dan sungguh terjebak dalam kesengsaraan. Dalam kesengsaraan, apalagi dia melihat sesuatu yang haram yang tidak bisa dinikmati. Betapa banyak orang melihat wanita cantik, ternyata istri orang, tidak bisa diarahi, tidak bisa dinikmati. Dia hanya menyiksa dirinya melihat sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Ini menjadikan penderitaan bagi dia. Tetapi kalau seorang menundukkan pandangannya, maka Allah akan berikan cahaya pada hatinya. Pada hatinya. Nah, kita jelaskan sebagian di sini. Allah mengatakan ya tentang zaitun ya, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syaqiyatin wala ghurbiyah, yaitu lampu ini dinyalakan dengan minyak yang terbuat dari sebuah pohon yang berkah. Pohon tersebut berkah, itu adalah pohon zaitun. Zaitun adalah pohon yang berkah ya, makanya buahnya bisa dimakan, bisa dijadikan minyak. Tapi pohon zaitun tersebut, pohon zaitun yang spesifik, bukan sembarang zaitun. Kata Allah, la syarqiyatin wala ghurbiyah. Kata para ulama, maksudnya pohon tersebut, zaitun tersebut ditanam tidak di daerah timur, tidak di daerah barat. Maksudnya apa? Dia senantiasa terkena matahari. Kalau dia terletak di daerah timur, maka ketika matahari terbenam di arah barat, dia tidak terkena cahaya matahari, tidak terkena asupan cahaya matahari. Kalau dia ditanam di daerah barat, maka ketika matahari terbit, dia tidak terkena cahaya matahari karena matahari terbit di timur dan dia letaknya berada di barat misalnya. Jadi dia tidak ditanam di barat, tidak ditanam di barat dan tidak ditanam di timur. Karena kalau ditanam di timur ya. Maka ketika matahari
terbit, ya dia terkena cahaya. Tapi ketika mata tenggelam, dia tidak terkena cahaya. Matahari mau sudah siang ke bawah, ke arah tenggelam, maka tidak terkena cahaya. Demikian juga sebaliknya, jika zaitun tersebut ditanam di sebelah barat, di sebelah barat, maka ketika matahari terbit, dia tidak terkena cahaya. Dia hanya terkena cahaya maksimal, optimal ketika matahari akan tenggelam. Oleh karenanya, para ulama mengatakan kondisi zaitun ini cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berada di robwah, di satu tempat yang tinggi. Yang dimana dia ditanam di tempat yang tinggi sehingga matahari selalu mengenai dia. Atau dia ditanam di suatu tempat yang sahra, tempat yang terbuka, ya, sehingga cahaya selalu mengenai dia. Nah, pohon zaitun yang modelnya begini, selalu terkena cahaya, itu pohon zaitun yang terbaik. Pohon zaitun yang terbaik, dan minyaknya yang terbaik. Minyaknya yang terbaik. Nah, ini kita bicara tentang maksud dari ayat-ayat ini. Kemudian Allah menggambarkan tentang iman. Iman tersebut, ya ini namanya nur maknawi. Iman tersebut Allah masukkan dalam kaca, ya, dalam kaca. Kemudian kaca tersebut berada di kawah, itu miskah, miskah. Sehingga cahayanya terfokus. Beda kalau di luar cahayanya kemudian apa namanya gelap karena begitu apa berhamburan. Tapi kalau dia berada di kawah, di suatu tempat yang tertutup, kemudian dalam kaca, yang kaca tersebut apa namanya melindungi cahaya tersebut. Tadi kita bilang kawah atau miskat diibaratkan dengan dada seorang mukmin, kemudian lampu diibaratkan dengan jantung atau hati seorang mukmin, kemudian dalamnya ada imannya. Iman ini berada dalam kaca yang menjadikan lampunya semakin kelihatan kuat. Lampu tersebut semakin kelihatan kuat, cahayanya menjadi terang. Disebutkan kaca ibarat daripada hati, karena kaca itu mudah retak. Sebagaimana hati mudah terkontaminasi, cahaya kaca mudah retak. Demikian juga hati ini mudah berubah-ubah. Maka seorang berusaha menjaga hatinya. Maka ini adalah perumpamaan bagi orang yang imannya tinggi, ibarat lampu yang kuat terang benderang. Kemudian lampu tersebut dinyalakan dengan minyak zaitun. Dan Allah cerita tentang minyak zaitun, kata Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha, tadi Allah mengatakan az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, bahwasanya lampu tersebut ketika berada dalam kaca tersebut ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang bersinar terang. Durri ada dua qiraah, ada qiraah dirri, ada pakai hamzah, pakai apa namanya, ya hamzah dirriun, ada durriun pakai ya. Kalau maknanya dirriun, maka maksudnya dia yadfa, dia adalah seperti kaukabun dirri, yaitu kaukab bintang yang menolak, itu menolak kegelapan, karena dengan cahaya yang kuat maka gelap tersebut ditolak olehnya. Atau ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang sinarnya terang sehingga dia menerangi, tidak ada hal-hal yang buruk akan dihilangkan oleh kuatnya cahaya tersebut. Kemudian jadi menunjukkan iman, kuatnya iman seseorang. Iman tersebut ketika dimisalkan seperti lampu yang berada dalam kaca, sinarnya kuat sehingga ibarat seperti bintang yang cahayanya kuat. Bintang seperti cahayanya kuat. Ada mana kenapa tidak disebut matahari atau rembulan? Sebenarnya mengatakan karena matahari rembulan bisa mengalami gerhana, adapun bintang tidak ada gerhana bintang, ya. Tapi maksudnya bintang tersebut cahayanya kuat sehingga menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Menunjukkan iman seseorang, dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Dalam satu hadis, ya, saya bacakan, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi-kondisi hati. An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan. Sungguhnya fitnah-fitnah itu mendatangi hati seperti al-hasir, ada yang mengatakan seperti tikar. Udan ini ada yang membaca udan, ada yang membaca audan, ada yang membaca audan. Intinya kalau maknanya udan, artinya fitnah itu datang kepada hati seperti mendatangi tikar. Tikar itu kan terusun dari rajutan-rajutan, ya, yang dianyam. Anyaman dari misalnya apa, kayu-kayu kecil atau, ya. Maka fitnah itu datang satu persatu, datang kepada
kayu-kayu tersebut. Fitnah datang, fitnah satu, kayu satu kena, kayu dua kena, kayu ketiga kena, sampai dia meliputi tikar tersebut. Ya. Tikar tersebut ya. Ada yang mengatakan audan, yaitu datang berulang-ulang dari aud. Fitnah tersebut datang berulang-ulang. Ada yang baca audan, yaitu kita berlindung dari fitnah tersebut. Sulit menghindari fitnah, karena fitnah datang terus-menerus, tidak berhenti. Tapi intinya, di antara maknanya, audan itu fitnah datang sedikit demi sedikit. Mengenai hati seseorang seperti mengenai rajutan-rajutan dari tikar tersebut satu-satu terkena. Fa ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuqtatun sauda, maka setiap hati yang menerima fitnah tersebut ya, dia terima, dia ambil, dia tidak tolak tapi dia terima ya. Maka setiap kali akan ada titik hitam yang mengotori hatinya, ada satu titik hitam terus setiap dia maksiat ada fitnah terkena titik hitam terus. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda, setiap hati yang mengingkari tidak mau terima imannya kuat, maka dia tolak semua itu, dia tolak, dia tidak mau terima cahaya imannya kuat, dia tolak. Hatta tasira ala qalbain, sehingga hati-hati manusia ada dua model. Ala abyad mithli safa, maka jadilah sebagian hati manusia menjadi putih karena selalu menolak fitnah, sehingga hatinya menjadi putih seperti ala safa, seperti safa. Safa itu adalah batu yang amlas, yaitu batu yang licin ya, yang kokoh, sehingga kalau ada apa-apa kemudian jatuh, tidak menempel pada batu tersebut ya. Fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardu, maka kalau batu sudah seperti ini kokoh ya, maka dia akan tidak akan terkena mudarat fitnah apapun yang datang mengenai hati tersebut ya, selama ada langit dan bumi. Adapun model hati yang kedua, wal akhar aswad mirbadan, jadilah hati tersebut menjadi hitam keabu-abuan. Mirbad seperti makna, seperti warna apa namanya, seperti warna debu, kalau kita bakar-bakar kayu jadi debu, jadi ditumpu, jadi warnanya hitam keabu-abuan. Kalquzi mujahian, seperti alquzi adalah semacam cara tapi ada telinganya ya, ada pegangannya, seperti kuzi yang dibalik ya, mujahian itu dimiringkan. La ya'rifu ma'rufan, kalau sudah seperti ini apapun yang dituangkan kepadanya akan tumpah ya. Ya. Ada kebaikan dituangkan tidak akan dia terima. La ya'rifu, karena air adalah ibarat kebaikan. Ibarat tuangkan ke gelas tersebut, air tersebut akan tumpah melulu. Kenapa dia dimiringkan? Tidak akan masuk ke dalam bejana tadi. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal kebaikan lagi. Wala yungkiru mungkaran, dia tidak tahu kemungkaran. Illa ma usriba min hawahu, yang dia tahu hanya yang dia sukai oleh syahwatnya. Dia terima. Adapun dia tidak bisa bedakan mana kebaikan mana kemungkaran. Dan ini bahaya karena fitnah kalau sudah mengenai hati sedikit demi sedikit. Hati seorang mukmin kalau dia selalu meningkatkan keimanannya, tadi datang fitnah, datang pandangan buruk, ya astagfirullah. Ada rayuan dia balik, ada apa namanya ingin diajak kepada hal yang haram dia selalu menolak. Terus sehingga hatinya selalu putih. Jadilah Allah berikan cahaya ke dalam hatinya karena dia beradab, dia menjaga pandangannya, dia tidak melakukan kemaksiatan. Dia menghindar kalau ada rayuan, ada godaan, dia menghindar. Hatinya semakin putih. Kemudian hatinya menjadi sangat kokoh. Itulah yang Allah permisalkan dalam surat An-Nur ini. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu iman yang Allah berikan kepada hati hambanya yang Allah pilih, hati orang yang beriman. Seperti miskat tadi, seperti bolongan di tembok yang situ ada lampunya. Lampunya berada dalam kaca. Kemudian pakai minyak zaitun. Kemudian sangat sangat terang, sehingga menerangi kegelapan menjadi hilang dengan iman tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar, hampir-hampir minyak zaitunnya begitu beningnya seakan-akan dia bercahaya meskipun belum dinyalain. Jadi minyak zaitun yang bagus, yang tadi zaitunnya apa namanya tidak di timur tidak di barat, ianya sangat sangat mengkilat. Kata Allah seakan-akan mau menyala padahal belum tersentuh dengan api. Kata sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah fitrah manusia, punya fitrah tersebut adalah suatu pijakan bagi dia untuk bisa bedakan mana kebaikan mana keburukan, apalagi fitrah tersebut terkena dalil. Fitrah tersebut kalau sudah klop sama ayat-ayat dan hadis, maka jadilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu maksud dari ayat Allah ini.
Hampir-hampir minyaknya tersebut menyala meskipun belum dinyalakan. Artinya fitrah tersebut ini dalil tersendiri untuk membedakan mana benar, mana kesalahan. Untuk cenderung melakukan kebaikan. Ada fitrah manusia yang Allah patrikan dalam hati-hati manusia. Kemudian Allah berikan lagi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kloplah, ketemulah antara fitrah dengan ayat-ayat Allah. Makanya Allah mengatakan nurun ala nur. Allah di situ sebutkan secara nakirah untuk mengagungkan cahaya tersebut. Cahaya di atas cahaya, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis di atas fitrah. Semakin kokohlah iman seseorang. Kemudian Allah mengatakan yahdillahu dinurihi mayyasha. Tetapi tidak semua orang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya seperti ini tidak semua orang Allah berikan. Allah lihat bagaimana seorang yang berusaha tidak membiarkan dirinya terjebak dengan fitnah, yang berusaha beradab, yang berusaha menundukkan pandangannya, maka Allah akan berikan cahaya seperti ini kepada yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, Allah beri perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui atas segalanya, di antaranya Allah mengetahui mana yang berhak dapat hidayah dan mana yang asal-asalan. Yang mana tidak berhak dapat hidayah, mana yang menundukkan pandangannya dan mana yang mengumbar pandangannya, mana yang beradab dan mana yang tidak beradab. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Demikian ikhwan dan akhwat, para jemaah Majelis Taklim An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tafsir surat An-Nur ayat 34 dan ayat 35. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.